Gemar voli yang mana pun berada, terus ikuti Marshal Toser. Ingat di klik di subscribe ya, jangan lupa Marshal Toser. Itu banyak sekali tentang voli-voli NTB atau voli-voli luar bermanfaat buat kalian semua. Oke, sukses terus Marshal Toser. Ini yaitu yang akan disebut oleh Erik Sub dari Pamoli. Ya, Erik Sub, bola terima pemain diri, kurang kubik. Makin di Pamoli, poin pertama untuk Pamoli, 1-0. Ya, masih Erik Wihari akan melakukan Sub dari Bali. Erik Sub diterima pemain dari divisi pukulan keras dan tidak bisa dibawa. Pukulan dari Milan ini poin mereka sama yaitu 1-1. Kali ini nomor 9 yaitu Iqbal Wakasur diterima lider dari Bang Madir 1-2 dan pada si pukulan masih bisa diblok diterima dari sehingga poin pertama untuk tim divisi perjuangan dari 2-1. Masih Iqbal akhirnya masuk ke divisi. Ya, Iqbal Sur pelan sekali terima pemain dari Bangun dari divisi. Tidak sampai pukulan dari Cacar ini. Poin pertama dari divisi menjadi 3-1 di set pertama ini. Kali ini masih Iqbal akan Iqbal Sur. Ya, Iqbal Sur diterima oleh pemain dari Bangun ini. Umpan 1-2 dan variasi. Ternyata sisa pertama pemain dari divisi. Terjadi perbedaan dari set itu dengan perbedaan masyarakat. Poin keuntungan untuk tim divisi meninggalkan di set pertama ini dengan 4-1. Masih Iqbal untuk set kesekian kalinya. Ya, Iqbal set pelan. Tidak sampai poin keuntungan untuk tangan ini. Kali ini Hakiki akan melakukan set. Ya, Hakiki dari bangunan ini melakukan set. Menerima ruang bola. Konsentrasi Hakiki dengan jump shotnya dilewatkan. Bola masuk ke dalam lawan. Poin mendekati menjadi 3-4. Masih Hakiki yang wajah-wajahnya mirip dengan Bapak Kiki ini. Ya, Hakiki akan melakukan shot. Ya, Hakiki melakukan shot. Ya, kakak atau adik dan kakak. Oh, tidak buat sandungan Hakiki ini. Ternyata poin untuk divisi menjadi 5-3. Ya, kali ini nomor 1 yaitu Abi. Abi melakukan shotnya. Ya, dengan senyum. Poin menjadikan 4-5 untuk Mandiri. Kali ini nomor 6 yaitu Erwin. Erwin menerima 5 bola. Ya, ambil jarak jauh. Jump shot yang dilakukan kecil. Ya, lewatkan diterima poin di sisi 1-2 dan melakukan variasi serangan. Ya, tidak keras tetapi mampu mendapatkan poin. Sehingga poin 6-4 untuk Depisi. Kali ini nomor 8, Gede Lanang. Gede Lanang akan melakukan shot dengan jump shot yang Gede Lanang. Jump bisa diterima pemain Bang Madi. Madi melakukan bola kali ini sama di bawah oleh Depisi 1-2 kan. Tujuan yang menjadikan poin pertama menjadi 7-4. Masih untuk Depisi perjuangan kali ini. Nomor 7 mas. Nomor 8 masih akan melakukan shot yaitu Gede Lanang. Ya, jump shot kembali ke Gede Lanang. Pukul diterima lebih dari Bang Madi kembali ke lawan. Kali ini Depisi memasang pada sesuai. Masih bisa selamatkan Bang Madi. Bang Madi memasang Bekal Kakiki. Masih bisa terima oleh Bui Depisi. Salah satu pemain dari Depisi masuk ke daerah lawan. Poin untuk Bang Madi menjadi 5-6. Kali ini Jojon. Jojon 5-7. Jojon akan melakukan shot. Jojon akan jump single hand. Diterima oleh pemain dari Depisi. Umpan yang 1-2 dan 3 masuk. Terjadi technical time out pertama. Ending atau Depisi memimpin sementara dengan 8-5. Musik. Ya, boleh dibunyikan karena set pertama kami yang menang kembali. Kali ini nomor 7, Salim. Akan melakukan jump shot dari Salim. Poin keuntungan untuk Bang Mandiri menjadi 7-8. Ya, kali nomor 12 dari Bang Mandiri. 6-8 ya. Bahkan serve, umpankan 1-2. Umpan kembali masih bisa diblok kali ini. Masih melakukan umpan dari back attack.
masuk oleh Bang dari 7-8. Ayo 12 Katuk dari Bang Ali dari Bang Sur dari Ketuk. Ya, Ketuk Bang Sur. Satu diterima oleh pemain dari sebelum Pak Yasi. Satu yang dan poin menjadikan sama 8-8. Masih Ketuk bisa pertama dari Bang Ali. Ya, Ketuk berkonsentrasi. Menerima bola, memantulkan bola kecil. Bola dilewatkan, diterima pemain yang divisi. Kepalanya, paling sebenarnya masuk ke arah selalu. Ketika dengan kerja sekali, menambah poin itu divisi menjadi 9-8. Ya, kali ini nomor 11, Komang Adi. Dengan gaya kamu pecat merah sedikit, ini akan menerima bola, umpan, dan sur. Dari bagian ini, Oka Sir diterima kembali dari posisi kumpulannya dari sesuai pukul kembali tidak mampu kembali dari bagian ini sehingga poin atau berisi dari 10-9. Masuk akan masuk Ardiana dan berikutnya kembali dari bagian ini kumpulannya sama 10 sama ya kali ini nomor 2 Eri akan melakukan shot dari bawah ini. Ya, Eri menemukan bola. Upan atau shot diterima oleh pemain divisi. Kosong Upar Pak Yasin dan Pak Yasin dan
tinggal di besi. Dari nomor 7, Salim yang memiliki jamset juga ini yang berapa shoot. Apakah jamset? Ya, benar jamset berapa Salim. Nah, diterima pemain dari Mandiri, Umar, Bentek di pertahanan. Poin keuntungan untuk Harman ini 17 melawan 14. Kali ini Oka nomor 12 dari Mandiri melakukan serve diterima oleh Salim. Salim umpankan umpan 1, 2, 3 dan masih bisa kembali. Poin 15 melawan 17. Sementara masih tertinggal di bisik kali ini nomor 11 yaitu Komang Adi menimbang bola. Ya, Komang Adi konsentrasi menimbang bola. Serve berhasil dilakukan, terjadi perbedaan antar pemain ini, tapi masih kesempatan untuk menang. Empat kali batas dari tiga kali diberikan, ternyata poin untuk divisi menjadi 16-17. Masih Komang Adi akan melakukan serve dari divisi perjuangan. Ya, Komang Adi diterima oleh pemain Oka, kembali ke lawan, masih kesempatan. Masih nomor 11 yaitu Komang Adi menimang bola dari Davisi. Ya, Komang Adi seru. Bola berhasil terima liberan dari Bang Adi di Fage Sisek. Yang akan terima terjadi time out. Ini salah satu tim ambisi yang baik. Pertandingan dilanjutkan kembali, masih di set pertama. Sementara Davisi unggul selisih 1 poin. Kali ini Komang Adi dari Davisi tetap melakukan seru. Poin menjadikan sama kuat 18-18. Ya, kali ini Oka nomor 9 dari Bang Mandiri melakukan serve. Bola berhasil terima oleh Salim. Baru saja diterima masih bisa. Ternyata bola sudah tidak terlalu kembali. Dan poin kembali berbalik unggul ke PC menjadi 19-18. Kali ini nomor 6 yaitu Ardiana serve. Dia terima pemain dari Bang Mandiri. Paris Sari. Poin menjadikan unggul dan divisi 20 melawan 18. Masih Ardiana nomor 6 ini boleh terima bola. Diterima oleh tidak diterima, ternyata benar pergerakannya, ternyata bola keluar. Poin pertama untuk Bang Mandiri mendekati menjadi 19-20. Eri Yardi dari Bang Mandiri serve. Yep. Jadi sisa poin 24 melawan Bang Mandiri 22.
dari Salim, apakah jamsut dari Salim? Ya, selalu melakukan jamsut. Bola berhasil lewat, dari Mahmud Salim dari Mahmud.